Dan ini bumbunya ini ada dua gini ya. Pengen masak dua, tapi takut medok ya. Minyak kok dikit banget ya. Ayo, tahu gini masak. Kita tuangkan. Jangan banyak-banyak karena pedes. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Tini Agustin. Oke teman-teman, hari ini apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Nah teman-teman, ini sekarang itu di sore hari ya, jam itu berapa? Jam 3:30. Nah hari ini itu agaknya alhamdulillah turun hujan teman-teman nih. Mari kita tengok, alhamdulillah ya Allah setelah sekian lama turun hujan, semoga ada hujannya itu agak lama dikit ya, biar ini ya adem. Aduh segarnya ini ya, bau tanah yang sudah lama itu kering panas dan sekarang itu ada hujan. Jian, nah itu kelihatan ini sudah berapa bulan ya di bulan semenjak saya pulang itu belum pernah hujan teman-teman. Ya Allah hujanlah agak lama biar adem sedikit. Dan alhamdulillah hujan lagi. Wah. Akhirnya hujan. Ya Allah, sudah berlama banget dan panas giliran hujan itu ya. Baunya itu ya Allah, enak banget ya. Nah, hujan. Padahal itu ya di itu ya ama padahal hari ini itu ada orang itu ya, lagi benerin sumur bornya dan sampai saat ini belum bisa teman-teman. Jadi di rumah itu masih belum ada air bersih dan seandainya itu nggak bisa diperbaiki ya aku nggak tahu lah kalau harus bikin lagi itu ya Allah mahal banget teman-teman, itu sekitar 1.000 dolar lebih loh. Sekitar dulu aku buat itu setahunan itu habis sekitar 10 juta ya. Jadi kalau buat lagi ya sekitar segitu habisnya. Dan semoga masih bisa diperbaiki ya. Soalnya baru setahun nih teman-teman. Kalau harus bikin lagi itu bisa stres. Oke teman-teman, dikarenakan hujannya masih berlanjut di luar, alhamdulillah hari ini hujannya ada sekitar kurang lebih 1 jam dan saya mau masak mie goreng. Sebentar ya. Masak mie goreng ini, mie goreng Aceh. Masak satu apa dua ya. Nah ini mie gorengnya ya. Mie goreng Aceh udah lama banget ini tidak makan. Saya mau masak satu pas dua. Satu aja dulu. Nanti saya mau makan sama basreng. Alhamdulillah ya hujan, hujan. Hujan, hujan masih hujan dan sekarang itu jam 5:30. Tuh hujan adem. Nah ini jam 5:30 sore ya, apalagi hujan-hujan gini. Wah, di depan rumah saya juga tadahkan air ya untuk cebok-cebok ya, karena di rumah masih nggak ada air. Dan ini tadi bapaknya yang benerin sumur sudah makan.
Ya, kerupuk mas saya makan dengan mie goreng. Lalu kasih. Nah, itu anakku lagi main Lego sama Mbak Lia. Ayo. Oke, saya sudah masukkan mie-nya. Dan ini bumbunya, ini ada dua gini ya. Pengen masak dua, tapi takut tidak habis. Tapi kalau masak satu, takutnya kurang. Aduh, iya ya. Satu aja dulu lah. Nanti kalau kurang bisa apa masak lagi. Nah, ini teman-teman, jadi saya kalau masak mie itu sukanya yang medok ya. Mie-nya kok dikit banget ya. Ayo, tahu gini masak dua tadi. Oke, sudah tercampur dengan bumbunya. Mantap. Oke, mari kita santap. Oke, teman-teman, ini mie-nya. Kelihatan mantul. Dan saya mau makan dengan basreng. Ini basreng suamiku order dari TikTok ya. Basrengnya itu enak. Nah, kita tuangkan. Jangan banyak-banyak karena pedes. Basreng, basreng. Ternyata enak ya basreng itu. Terus jangan lupa kerupuknya. Tara, mari makan. Ini saya makannya itu di ruang tamu ya. Agak ribet sih ya. Enggak apa-apa sih. Mari makan. Nah, mari makan semua teman-teman. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, ini basrangnya. Bentar saya cek mikrofonnya masih hidup atau enggak. Oke, masih hidup. Aman. Oke, basreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini basrengnya itu enggak keras ya. Enak. Mie-nya. Ini silakan dicoba mie goreng Aceh itu endol. Mantap. Di luar udah masih hujan kericik-kericik, makanya mie goreng. Pasang. Mantap.
Jadi mie gorengnya itu lumayan pedas ya. Ditambah basrengnya pedas. Wah, mantap. Kenapa? Itu pas adzan maghrib ya. Udangnya masih kricik-kricik. Mantap. Pas. Untung nggak masak dua. Masak dua terlalu banyak. Nah, nih. Habis. Dan tadi saya juga ada bikin es kopi nih. Es kopinya itu top. Merek top yang gula aren itu enak, teman-teman. Dah, sebelir tercampur kabeh iki. Cek jendok. Nah, teman-teman, hari ini itu cukup menyenangkan lah. Karena hari ini itu setelah sekian bulan tidak turun hujan dan akhirnya turun hujan ya. Alhamdulillah. Dan tadi saya juga menikmati makan mie sambil itu ya. Apa tuh? Hujan, turun hujan. Jadi enak banget. Saya sudah lama banget ya tidak merasakan suasana dan kayak gini ya. Jadi cukup menyenangkan lah ya. Dan makan mie-nya itu juga enak karena sudah lama saya tidak makan mie goreng Aceh. Oke teman-teman, jadi videonya saya akhirin sampai di sini. Semoga teman-teman terhibur ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Supaya channel YouTube saya semakin berkembang. Nah, ini anak saya lagi minum susu kesukaannya. Oke, teman-teman, terus selalu tunggu ya video terbaru dari channel YouTube saya. Sampai jumpa di next video. Bye. Bye, sayang. Bye, Om Tante. Bye, Om Tante. Ay, jangan gitu. Ah, jangan ngono. Ali. Ngene.